Kompetisi sepeda bertaraf internasional bertajuk Tour of Kemala Belitung 2022 sukses digelar. Event ini memiliki Kepulauan Belitung sebagai lokasi kompetisi yang diikuti peserta lokal maupun mancanegara karena ingin mempromosikan keindahan Pantai Belitung. Kompetisi sepeda bertaraf internasional bertajuk Tour of Kemala Belitung 2022 sukses digelar. Perhelatan ini juga memiliki dampak positif bagi pariwisata dan membangkitkan gairah usaha mikro kecil menengah atau UMKM setempat. Event ini bertemakan bersinergi untuk negeri, dirancang dengan standar balap sepeda internasional dan mendapatkan dukungan pengurus besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau PBISSI. Tour of Kemala diproyeksikan untuk menjadi agenda kegiatan tahunan dan didaftarkan ke Induk Organisasi Internasional Olahraga Sepeda atau Union Cycliste Internasional sebagai bagian dari UCI Grand Fondo. Bangka Belitung dipilih sebagai tempat perdana kegiatan karena wilayah ini memiliki keindahan alam maupun fauna. Tak hanya keeksotisan pantainya, Kepulauan Belitung juga sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Selain meningkatkan kecintaan pada olahraga sepeda dan mencari bibit atlet sepeda nasional, kegiatan ini bertujuan menarik pandangan mata Indonesia dan dunia ke Belitung dengan potensi wisata luar biasa serta produk UMKM lokal yang unggul. Panitia menyambut gembira dukungan dari Le Mineral sebagai official mineral water pada event ini. Tour of Kemala ini di Belitung ini baru yang pertama kalinya. Ternyata responnya cukup luar biasa. Pesertanya juga cukup banyak, hampir memenuhi kuota. Kami sudah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk peserta serta menikmati alam Belitung. Kita juga menampilkan UMKM di daerah serta kegiatan-kegiatan kita sudah berlangsung sekitar 3 bulan yang lalu bagi sosial. Dan alhamdulillah hari ini puncak. Semoga berjalan dengan lancar, kita bisa mendapatkan pemenang, calon-calon atlet baru yang mempunyai kekuatan yang mungkin luar biasa dari seluruh Indonesia. Tour of Kemala Belitung 2022 memperlombakan dua kategori, yaitu bicycle race 125 km untuk peserta profesional dari nasional dan internasional, serta bicycle tour 56 km yang dapat diikuti peserta non-profesional. Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Suharli, iNews melaporkan. Sekali lagi selamat untuk pemenang.